Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan channel kami Inyong Joskandos. Untuk kali ini kita akan mereview ngetas mesin ini, mesin pelet, mesin kur, ini untuk cacah, ini untuk penepungan, mesin giling ya. Ini untuk saat ini kita alhamdulillah ini lumayan terlaris. Produk baru tapi juga lumayan laris ya. Kita akan ngetes untuk hasilnya seperti apa ya, bisa kita lihat bersama. Oke, kita mulai guys. Ini hasilnya ya. Oh ya, belum saya jelaskan ya. Perlu diingat mesin ini spesial memang buat unggas. Karena di sini ada mesin kur, mesin pelet ya. Kenapa ini hasilnya lebih lembut ya dibandingkan mesin-mesin yang lain? Ini lembut hasilnya ya. Karena tujuannya mesin ini itu untuk pencampuran pembuatan mesin pelet. Pembuatan mesin pelet ataupun mesin kur ya, pembuatan penggiling kur. Dari hasil ini nanti kita campur dengan penggilingan, penepungan ya. Ada keong, ada jagung, ada janggel ataupun bonggol jagung ya. Kita campur dengan mesin penggiling ataupun penghancurnya ya, mesin cacah ya. Jadi memang hasilnya kita lembut. Ini direkomendasikan untuk mesin unggas, bukan untuk kambing. Kalau kambing kurang cocok. Kenapa saya bilang kurang cocok? Karena hasilnya benar-benar lembut. Oke, kita akan mencoba yang untuk mesin giling ya. Kita tes, kita mencoba. Thank you.
kesempatan 5 menit ya. Ini satu juga ya. 5 menit satu ember ya, 5 menit cukup satu ember dengan mesin yang multifungsi, multiguna, serba guna. Oke, serba guna dan tahan lama. Guys, oke. Kita menginjak untuk mesin gilingnya ya. Giling keong tentu saja ya. Kita mau giling keong ya. Ini sudah lihat ya. Oke, kita mulai. Tadi keong ya, ini tadi tak bersihkan keong, ini hasil dari tasan tadi, kita campur bekatul sedikit ya, biar tahu tadi ada jagung, ada daun-daun hasil tasan ya, ada kangkung, ada rumput pacong ya tadi ya, ini kita campur jadi satu. Ini sekalian campur bro.
pencampuran pembuat tanpur ya, alias sosis keong. Ini kalau di kita di Purwokerto lagi terkenal sosis keong. Oh.